Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi penghasil listrik terbaru, di mana di sini diperlukan adanya DIOR atau disclaimer on. Karena di sini untuk menggunakan fungsi penarikannya diperlukan minimal penyetoran 8 USDT dan penarikannya adalah 2,4 dolar, teman. Nah, di sini kita akan coba buktikan dari web yang saya baru temukan ini, dan di sini tentunya baru. Kita gaskan saja dan tentunya masukkan di sini email kalian sebelah sini. Nah, setelah itu masukkan password di sebelah sini, masukkan konfirmasi password. Untuk kode undangan akan ada seperti ini secara otomatis. Begitu teman-teman mengklik link yang saya berikan di video ini, setelah itu masukkan Telegram kalian di sebelah sini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik centang ini dan klik register. Nah, seandainya teman-teman sudah memiliki akun, langsung saja klik login. Nanti teman-teman tinggal pilih untuk bagian email dan bagian passwordnya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal sign in saja. Nah, setelah register akan langsung masuk ke bagian tampilan dashboardnya, teman. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke tampilan dashboardnya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman akan bisa melihat tampilan Welcome to Marcor Oil. Nah, di sini kita akan mendapatkan income selama 30 hari seperti itu di penjelasan ini, nah teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk investing-nya seperti ini untuk normalnya, tapi teman-teman bisa menggunakan link yang saya berikan di video ini. Nah, di sini minimal 8 USDT dan penarikan 2,4 USDT seperti ini, teman. Oke, di sini kita lihat dulu. Yang 8 itu 2,4, yang ada lagi 88 itu 2,7, 27,28, dan berikutnya ada level berikutnya. Nah, ini namanya nanti bisa baca teman untuk level-levelnya, dan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sini kita bisa mendapatkan yang namanya tim reward atau reward team untuk level 1 13, level 2 8, level 3 3%. Dan klik sure sekarang namanya. Kita langsung saja gaskan. Di sini tadi saya sudah melakukan recharge teman-teman. Dan teman saya sudah ada yang melakukan recharge. Nah, di sini VIP saya masih nol. Nah, jika kita sudah melakukan recharge dan nanti kita langsung mengaktifkan untuk fitur VIP-nya teman. Tapi sebelumnya saya infokan dulu bagaimana cara untuk melakukan recharge teman. Nah, di sini teman tinggal masukkan saja akun misalnya dari Polonic atau dari mana saja akun kalian untuk walletnya. Di sini saya memakai Polonix misalnya. Nah, teman tinggal klik dompet, misalnya klik tarik, misalnya contoh klik USDT seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik saja penarikan, di mana untuk jaringannya itu adalah jaringan dari TRC20. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja untuk queen-nya USDT. Di sini pilih jaringannya TRC20 dan tempel alamat isi ulangnya, tapi di sini saya masukkan di mana itu mencarinya. Nah, di sini cara mencarinya itu di bagian recharge, teman. Nah, di sini bagian recharge, tinggal klik recharge tersebut, dan di sini ada tampilan copy. Teman-teman bisa copy, dan setelah beberapa menit, misalnya 3 menit, kalian sudah sukses melakukan transfer, jangan lupa untuk mengklik pada bagian ini, teman, ya. Di bawahnya ini, so that customer service can recharge your account. Nah, oke. Di sini kita langsung saja misalnya ke Polonic seperti ini. Contoh, nah di sini tempelkan alamat yang kalian copy tadi dan masukkan minimal 8 USDT. Nah, untuk enaknya dari Polonic ini tanpa biaya, teman. Dan klik tarik, setelah itu kita langsung melakukan transfer. Nah, jika sukses, teman langsung saja masuk ke dalam web ini. Nah, klik pada bagian ini, teman-teman, ya. Nah, seperti itu caranya untuk melakukan recharge minimal 3 menit setelah transfer, kalian klik ini. Oke, setelah itu nanti teman akan bisa melihat tampilan seperti ini. Dan sini saya tunjukkan untuk dulu bagian yang ini, teman, front page. Dan di front page sini kalian akan bisa melihat adanya Marcor Oil seperti ini. Nah, seperti ini keterangannya. Ada seperti serikat apa ini, teman, ya. Nanti di sini teman bisa lihat untuk VIP untuk ini ada persentasenya 13%, 8%, 3%. Nah, di sini ada PV1 juga, semua persentasenya sama, teman, untuk level 1, level 2 dan level 3. Rebate timnya atau tim rebate-nya. Nah, di sini copy link untuk membagikan ke sosial media kalian untuk mendapatkan tim rebate tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian oil. Nah, di sini ada oil, ada oli, teman. Nah, di sini kita buka oli di sini, nanti teman bisa mengaktifkannya, teman. Di sini ada VIP 1, VIP 2, VIP 3 sampai dengan VIP berapa sih, teman? Nah, 9 misalnya atau 10. Nah, di sini teman bisa mengklik kalau sesuai dengan yang berapa kalian recharge. Nah, di sini saya menukar recharge tadi 8, jadi saya mengklik buy now ini. Jika kalian recharge 88, klik buy now ini. Nah, di sini per harinya kalian menukar 2 selama 30 hari. Nah, durasinya semua 30 hari, teman. Oke, untuk penghasilan per hari beda-beda, 2,4, 2,7, 27,8.
di sini 188. Oke, saya klik dulu bagian yang ini, episode 1-nya. Kita klik buy now. Nah, di sini kita klik buy now. Oke, nah sukses purchase, teman. Jadi, kalau sudah sukses purchase, kita bisa melakukan yang namanya namanya withdraw-nya di sini tanpa adanya misi. Kita klik saja main seperti ini. Dan di sini tadi saya sudah mendapatkan tim reward karena sudah ada beberapa yang melakukan recharge downline. Nah, contoh seperti ini, ada downline melakukan pendaftaran dan satu efektif yang melakukan recharge, dan kita mendapatkan income tadi berapa ringan. Di sini 2,4, dan kalau kita recharge mendapatkan intinya kita lalu recharge menggunakan 2,4 per hari plus ribet tim. Nah, plus ribet timnya ini namanya, jadi kita menggunakan 3,44 yang bisa kita tarik hari ini. Nah, di sini kita langsung saja untuk melakukan penarikan. Di sini klik withdraw pada bagian sini. Nah, di sini kita masukkan reward amount. Gimana ya? Di sini kita masukkan reward amount-nya. Nah, misal seperti ini, kalau di web ini kita memakai koma, teman. Nah, masukkan withdrawal password yang kita dibuat di awal tadi, dan setelah itu klik withdraw now, teman. Nah, di sini kita password error. Oke, kita buat kembali untuk passwordnya, kita buat, teman, ya, kita masukkan dulu. Oke, teman-teman, ternyata sebelum kita buka withdraw, teman tinggal klik dulu electronic wallet seperti ini. Nah, di sini teman klik add to seperti ini, masukkan jaringan TRC20 di mana kalian ingin mendapatkan. Nah, setelah itu klik transaction password dan klik submit. Oke, di sini saya akan masukkan dari rekeningku, teman-teman. Oke, teman, sebagai contoh, kalau rekeningku, teman-teman klik cari untuk USDT-nya, klik deposit, dan gunakan jaringan Tron Network seperti ini, klik USDT, dan sini teman-teman tinggal klik salin seperti ini, dan masukkan alamatnya ini ke sebelah sini, teman. Nah, kita klik tempel seperti ini, dan di sini teman masukkan transaction password, dan setelah itu klik submit, teman. Oke, sudah sukses untuk mengikat electronic wallet. Nah, sekarang kita melakukan withdraw, teman. Teman tinggal klik bagian withdraw seperti ini. Nah, setelah itu teman tinggal klik seperti ini. Nah, di sini teman-teman masukkan dulu untuk withdraw password, teman. Jadi diminta untuk memasukkan withdraw password. Kita klik confirm seperti ini. Nah, sini masukkan login password dan new password. Oke, saya masukkan terlebih dahulu, teman. Oke, jika sudah oke, teman-teman tinggal klik save setting seperti ini dan sukses fully. Nah, sekarang kita kembali untuk melakukan withdraw, teman-teman. Masukkan sejumlah ini. Oke, setelah itu masukkan withdraw passwordnya, dan setelah itu klik withdraw now, teman. Oke, di sini sudah saya masukkan dan klik withdraw, teman. Nah, sini sudah sukses untuk withdraw sukses fully, teman, ya. Dan sekarang kita langsung melihat untuk rekaman dari transaksi kita. Nah, itu ada di bagian withdraw. Setelah itu teman-teman tinggal klik di bagian sini. Nah, sini akan kelihatan untuk sistemnya transfer, teman, ya. Sudah masuk, kita klik di sini cek. Nanti akan kelihatan untuk situsnya di transfer. Nah, kita tunggu saja, nanti akan ada notifikasi yang masuk, teman. Oke, teman, sembari kita menunggu, kita klik dulu untuk iconnya yang lain untuk kita review. Di sini ada daily earning seperti ini. Nanti teman bisa mendapatkan dividen setiap harinya walaupun tidak ada referral, yaitu 2,4, teman, ya, dengan solo karir. Dan di sini juga ada personal information untuk informasi kalian pribadi seperti status sandi login, dan ini status sandi login, kalau ini untuk statusnya, teman. Ini untuk perubahan bahasa, dan di sini untuk klik logout. Nah, setelah itu teman tinggal sekarang lihat untuk customer service, kalian bisa menghubungi customer service-nya jika terjadi masalah untuk masalah bagian depo maupun withdraw-nya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat rekening saya sudah masuk 3,4 pada USDT, dan sini juga kelihatan untuk depositnya sudah berhasil, teman-teman. Oke, di sini teman-teman tinggal langsung saja gaskan untuk web ini. Tentunya untuk web ini saat ini masih baru dan terbukti legit membayar, teman. Nah, di sini saya tunjukkan dulu untuk newsnya, teman. Nah, di sini teman bisa melihat untuk about petroleum, teman. Nah, sini ada newsnya atau beritanya, teman-teman, ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bermanfaat kalian untuk aplikasi seperti ini. Tentunya bagi teman-teman yang ingin, silakan Dior atau riset mandiri. Sampai jumpa dan bye-bye.